Terima kasih Lur, masih menyaksikan Borgol bersama saya, Bang Jack. Maraknya aksi geng motor dan kenakalan remaja yang meresahkan masyarakat Jambi khususnya warga Kecamatan Jambi Selatan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Kecamatan Jambi Selatan dalam gebiar UMKM dan sosialisasi PKK melek hukum, mengedukasi dan memberikan pemahaman hukum. Kayak mana pantauannya? Ini dia, pantauan Bang Jack. Jumat 16 Desember 2022 dalam gebiar UMKM dan sosialisasi PKK melek hukum, Camat Jambi Selatan juga membahas maraknya aksi geng motor dan kenakalan remaja yang meresahkan masyarakat Jambi khususnya warga Kecamatan Jambi Selatan. Aksi geng motor dan kenakalan remaja berdampak buruk bagi generasi muda dan lingkungan sekitar khususnya Kecamatan Jambi Selatan. Untuk mengantisipasi aksi kriminalitas tersebut, diperlukan pemahaman hukum terutama bagi orang tua, dikarenakan kenakalan remaja tidak lepas dari tanggung jawab dari orang tua itu sendiri. Camat Jambi Selatan Haji Alvin Jalil berharap setelah mengikuti kegiatan ini, dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak kelurahan yang dibantu oleh kader-kader utusan kelurahan yang telah mengikuti kegiatan hari ini, sehingga dapat membuat sebuah inovasi kelurahan melek hukum. Sehingga tingkat kriminalitas menurun khususnya maraknya aksi geng motor yang sudah meresahkan dan serta semakin sadarnya masyarakat terhadap hukum. Sosialisasi hukum terhadap kenakalan anak-anak remaja yang ada di khususnya di wilayah Kecamatan Jambi Selatan, tentunya kita berharap dengan adanya sosialisasi ini lebih menyadarkan kepada orang tua untuk mengawasi anak-anaknya supaya tidak terlibat dalam kenakalan remaja. Dan tentunya kita berharap sebagai pemerintah dan aparatur, kejadian-kejadian kenakalan remaja yang mengakibatkan korban jiwa tidak sampai terulang lagi, khususnya di wilayah Kecamatan Jambi Selatan. Untuk mengantisipasi adanya dengan geng motor, kenakalan anak-anak remaja, betapa begitu besarnya diharapkan peranan dari ibu-ibu, karena pendidikan terhadap anak itu bermula dari ibu-ibu sebagai madrasah utama. Iqbal, Jek TV, melaporkan.